Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita akan study subjek geografi tingkatan 2 di mana kita akan fokus kepada bab 9 pemanasan global bab 1 . Untuk bab 1 ini kita hanya melihat dari aspek maksud pemanasan global dan juga faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global. Okey. Ini objektif pelajaran kita. Kalau lihat dalam bab 9 ni, kita ada 4 subtopik yang kita kena belajar. Tapi untuk hari ini, bab pertama ni saya hanya fokus kepada yang pertama, maksud pemanasan global. Dan yang kedua adalah faktor-faktor penyumbang kepada pemanasan global. Okey, untuk topik yang kedua, yang dua lagi ini, kita akan masuk untuk next class lah untuk part yang kedua. Okey, untuk part pertama maksud globalisasi. Okey, apakah maksud globalisasi? Okey, globalisasi ini maksudnya berlaku peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida, klorofluorokarbon dan juga bahan-bahan pencemar. Maksudnya kalau kita lihat ada 3 perkara penyebab atau penyumbang kepada kesan rumah hijau yang membawa kepada peningkatan suhu yang dikenali sebagai pemanasan global. Itu apa yang kita jelaskan dia sebagai definisi kepada pemanasan global. Okay, pelajar kena lihat pada ini ada maksudnya fokus pada peningkatan suhu yang pertama, yang kedua secara berterusan. Kita kata ada kesan rumah hijau yang disebabkan oleh gas-gas. Di sini ada gas-gas tertentu yang menyebabkan berlaku pemanasan global. Kesan rumah hijau yang kesannya kepada, impak besarnya kepada pemanasan global. Ini apa yang kita katakan sebagai definisi atau maksud. Yang seterusnya apa yang kita lihat di sini adalah di mana situasi muka bumi kita, berdasarkan maksud tadi, kita punya bumi ini ada terdapatnya matahari, lapisan atmosfera. Kalau kita dalam kita punya bumi ini, di mana matahari ini dia adalah dia akan dipancarkan kepada permukaan bumi. Yang mana cahaya yang sampai kepada permukaan bumi ini biasanya akan melalui 2 keadaan. Yang pertama, dia akan dipantulkan. Maksudnya sebahagian pancaran matahari ini akan dipantulkan semula oleh bumi ke atmosfera. Dan kedua, apa yang berlaku pancaran cahaya itu, dia akan diserap. Diserap sebahagian besar haba daripada pancaran matahari diserap oleh bumi dan bertindak memanaskan bumi. Okey, kalau inilah faktornya, sekiranya penyerapan ini berlebihan, ini akan menyebabkan permukaan bumi kita panas. Bila panas yang berpanjangan, suhu kita akan meningkat, maka wujudlah pemanasan global. Okey, kebiasaannya, dalam permukaan bumi kita ni, kita lihat sebahagian pancaran matahari terbebas ke angkasa. Mana lagi sebahagian lagi diserap dan diserap ke semua arah oleh molekul gas rumah hijau yang meningkatkan lagi pemanasan global. Ini macam mana keadaan berlakunya pemanasan global di muka bumi ini ya, apa yang kita lihat di sini. Kemudian yang seterusnya kita akan lihat faktor-faktor yang menyumbang kepada pemanasan global. Kalau kita lihat di sini ada 2 faktor. Faktor 1 aktiviti manusia. Faktor yang kedua adalah faktor alam semula jadi. Alam semula jadi untuk faktor yang menyumbang kepada kepemanasan global ini ada 2. So kita tengok satu-satu pemanasan akibat daripada aktiviti manusia. Kalau kita lihat di sini aktiviti manusia, aktiviti kita lah sebagai manusia, apa yang kita buat ini dia akan menjadikan kesan kepada pemanasan global. Pertama, apa yang kita buat boleh menjadikan kesan adalah aktiviti pertanian yang menggunakan racun serangga dan bahan kimia yang berlebihan. Okey, biasanya ini akan kita lihat di kawasan-kawasan perindustrian lah. Yang paling banyak di Malaysia ni kalau kita lihat di Kemahiran, di ke Cameron Highland. Ini ada aktiviti pertanian yang besar-besaran . Itu antara kalau kita gunakan racun serangga dan bahan kimia yang berlebihan ini akan menjadikan penyumbang kepada pemanasan global. Yang kedua, penyahutanan secara besar-besaran bagi aktiviti pertanian, penempatan dan perindustrian. Maksudnya kalau kita lihat pembangunan dalam sektor pertanian, perindustrian ini, dia ada positif dan negatif. Kalau kata kesan negatifnya kepada kita punya bumi adalah boleh berlaku pemanasan global disebabkan, tengoklah sini, kalau aktiviti pertanian, pertempatan dan perindustrian ni, banyak kawasan-kawasan yang mempunyai
apa hutan tropika dan sebagainya, kawasan-kawasan yang hijau ini terpaksa di dimusnahkan untuk penempatan-penempatan. Kalau kita lihat pertanian, penempatan dan perindustrian ni, dia melibatkan pembinaan-pembinaan bangunan. Maka kita akan lihat kat situ dia akan berlaku pemanasan global yang pantaslah, kerana kita tak ada pokok, kita tak ada apa kan, lapang kosong kan. Ini antara faktor yang kedua. Okay, faktor yang ketiga, aktiviti manusia ni adalah melalui pembebasan asap oleh kenderaan bermotor dan juga industri. Ini antara penyumbang juga ya. Kita lihat apabila perindustrian ni bermotor ni, dia melepaskan asap, asap ni akan berada di udara. Ini akan menyebabkan berlaku pemanasan global. Okay, kalau kita lihat dalam situasi COVID yang sedang berlaku sebelum ni, kita semua rakyat Malaysia ni kena stay kat rumah. Bukan kita di Malaysia saja, di seluruh dunia. So, apa yang berlaku kesan daripada kita duduk di rumah ini menyebabkan alam sekitar kita jadi bersih. Ini faktor-faktor pemanasan global ni dapat dikurangkan. Okey, itu adalah kebaikan yang kita dapat kat sini. Tapi apa yang kita lihat melalui aktiviti seharian kita ini ia akan menyumbang kepada pemanasan global. Okey, yang keempat, apa yang kita lihat di sini, aktiviti manusia juga boleh menyumbang kepada pemanasan global ni melalui aktiviti pembakaran hutan. Okey, kalau kita pembakaran hutan ni melalui aktiviti kita, kalau kita lihat yang terbaru ni kita ada kes di Indonesia berlaku pembakaran hutan di tanah gambut yang disebabkan oleh aktiviti manusia. Kalau ini aktiviti ni kalau berterusan, dia akan menyebabkan berlakunya pemanasan global terhadap kita punya muka bumi. So ini adalah faktor yang pertama untuk faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada globalisasi. Kemudian kita lihat kepada faktor yang kedua, iaitu faktor alam semula jadi. Macam mana alam semula jadi ni boleh menyumbang kepada pemanasan global? Okey, yang pertama kita lihat di sini. Faktor yang pertama, berlakunya letusan gunung berapi yang mengeluarkan banyak asap dan debu. Okey, kalau kita lihat negara-negara yang mempunyai gunung berapi aktif ni, contohnya dekat Indonesia lah, di mana apabila berlaku gempa bumi, ini akan menyebabkan kawasan persekitaran itu dilitupi oleh asap dan debu. Ini antara pencemaran yang membawa kepada pemanasan global. Kemudian yang kedua, penerimaan pancaran matahari yang berlebihan. Tadi seperti yang kita lihat gambar rajah tadi, kalau kata matahari yang diserap tu berlebihan, ini akan menyumbang kepada kita punya pemanasan global. Okay, kemudian yang ketiga di sini, faktor semula jadinya berlaku kebakaran hutan secara semula jadi. Kita lihat kalau pemanasan global ni maksudnya berlaku peningkatan suhu secara berterusan. Bila berterusan, berlakukan hutan-hutan kita ni kering, daun kering, bila berlaku geseran dan sebagainya, menyebabkan wujudnya kebakaran di kawasan-kawasan yang kering itu. Okay, itu apa kita lihat, faktor-faktor penyumbang kepada globalisasi ada dua, faktor aktiviti manusia dan juga faktor secara semula jadi. Okay, yang terakhir di sini kita nak lihat aktiviti-aktiviti yang kita dah tengok tadi, melalui penyumbang tadi, faktor penyumbang tu, kita melihat aktiviti-aktiviti ini akan menghasilkan gas-gas yang tertentu yang menyumbang kepada pemanasan global. Kita lihat kat sini, yang pertama, melalui aktiviti pembakaran terbuka ni, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Dan kalau aktiviti yang kedua ni, penjanaan tenaga elektrik terma juga menghasilkan karbon dioksida. Kalau kita lihat perindustrian pula, dia akan menghasilkan karbon dioksida, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon. Ini antara gas-gas yang hasilnya daripada aktiviti perindustrian. Kalau aktiviti pertanian, kita lihat di sini, apa yang akan terhasilnya melalui aktiviti ini, metana dan juga nitrus oksida. Kalau yang kelima di sini kita lihat gunung berapi. Okey, berdasarkan hasil gunung berapi ini, apa yang gas yang terlibat di sini, kita lihat karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida. Kemudian yang terakhir di sini, sumber gas di rumah hijau ini adalah pengangkutan. Pengangkutan ini dia menghasilkan karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Okey, apa yang kita lihat di sini secara langsung, secara surface ni di sini, geografi untuk topik kali ini kita hanya melihat kepada definisi kepada pemanasan global. Kita dah lihat kepada faktor-faktor yang menyumbang kepada pemanasan global. Kemudian kita dah lihat kepada sumber-sumber gas daripada rumah hijau yang membawa kepada pemanasan terhadap global kita. So sampai sini sahaja perkongsian saya untuk bab 9 pemanasan global. Kita hanya fokus kepada dua subtopik utama. Jadi kita akan jumpa lagi untuk part yang kedua bagi
dua lagi subtopik bagi chapter ini ya, untuk sebarang penambahbaikan. Okey, murid boleh contact saya di laman sosial ini supaya boleh penambahbaikan untuk pertanyaan soalan dan sebagainya lah. So saya harap dengan perkongsian ini memberi manfaat kepada pelajar. Sekian, terima kasih.